Halo guys, jadi kita akan unboxing ini satu buah laptop dari Asus ya guys. Jadi tipenya itu E404F. Jadi tipe lengkapnya itu E1404FA FIP559. Ini prosesornya Ryzen guys. Kita akan buka dulu. Jadi ini udah mendapatkan tas ya guys. Ya, terus kita cek laptopnya juga. Ini tasnya kita dapat. Tasnya udah yang lebih bagus ya, nggak kayak yang biasa. Dan unit laptopnya. Ouch. Asus, aplikasi dari Asus guys, terus ada kartu garansi, terus aktivasi Microsoft, terus ini panduan penggunaan bahasa Indonesia. Sini kita dapat adaptornya, adaptornya itu 19 volt 2,3 7 ampere, misalnya model jarum. Silver ya guys, oh, cakep, misalnya Asus VivoBook Go Future and Beyond. Oke, okay. The possible, explore the possibilities. Oke, okay. Sisi belakangnya guys ada ornamen, ada sentuhan warna orange, cakep ya. Warnanya silver tapi silver agak tua, ini silvernya glossy. Sisi sampingnya ada port USB. Indikator power, terus indikator baterai. Sisi samping kanannya itu ada colokan jack power, charger, HDMI, USB Type-C 1 dan jack. Sininya kosong. Kita akan buka dulu. This is it. Yeah. Yep, sini bisa ditutup. Webcam-nya ada fingerprint di sini. Touchpad-nya lebar. Nah, ini beberapa fiturnya ya. Keyboard-nya terus bisa ditutup, webcam-nya terus tanpa bezel untuk layarnya. Terus untuk buka laptopnya itu bisa 180 derajat. Military grade sama Asus noise cancelling. Kita nyalain dulu orange ya, guys. Keyboard-nya sudah pakai backlight nih, guys. Kita nyalain tiga ini paling nyerap. Jadi untuk spesifikasinya guys, laptop ini itu pakai Ryzen seri 7000 ya, 7520U ya, dari ini, dari AMD, 4 core 8 thread. Untuk RAM nya itu DDR5, ini 8 GB, dan penyimpanannya itu 512 GB. Ini untuk grafisnya. Jadi ini udah include dengan Windows 11 dan juga Office Home Student. Jadi ini Office-nya udah yang Ori, nggak perlu ribet masalah lisensinya. Nah, ini Home and Student yang 2021. Oke, jadi laptop ini guys cocok untuk editing santai, desain ataupun tugas-tugas ngetik gitu ya. Dan ini lebih kencang, bisa multitasking karena udah prosesnya udah kayak tinggi. Harganya itu 8 juta per tanggal 25 Oktober 2024. Buat teman-teman yang mau pesan bisa pesan di HOC. Nah, jadi ini kualitas audionya, guys.
audionya lumayan kencang ya. Vibratusnya. Buat teman-teman yang mau beli bisa pesan di OJ. Mantap.